Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta bonsai maupun pecinta tanaman-tanaman jenis lainnya. Semoga sahabat selalu diberi kesehatan agar terus bisa berkarya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pohon melati hutan atau melati gunung ya sahabat. Ini saya dapat sekitar 2 bulan yang lalu dan sudah tumbuh. Saya akan memberikan atau memberitahu ciri-ciri daun batang dari pohon melati hutan ya sahabat. Karena melati hutan ini berkarakter batang pasti sudah meliuk terpelintir dari alam sahabat. Contohnya ini dulunya membelit sebuah batang pohon gulo gumantung ya sahabat, yang sudah saya potong, ini bekas potongannya. Ini seperti tekukan dari Pak Ranto bonsai ya sahabat, sudah sangat melintir sekali seperti ini. Dan bagi sahabat yang baru pertama kali bergabung dengan channel saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bagi sahabat yang sudah subscribe ke channel saya ucapkan beribu terima kasih sudah mensupport saya hingga saat ini. Ini adalah ciri-ciri daun dari melati hutan ya sahabat. Seperti ini, sedikit bulat di pangkal dan meruncing di ujung. Daunnya pun sejajar seperti ini. Dan ini mirip sekali dengan daun bougainville ya sahabat. Ini adalah daun bougainville. Dan ini daun melati hutan, hanya berbeda ukuran saja. Untuk habitat dari pohon melati hutan ini biasanya di daerah yang sedikit kering dan panas ya sahabat. Karakternya pun menumpang pada pohon lainnya atau sedikit menjalar dan membelit batang pohon-pohon lain yang ada di sekitarnya sahabat. Tekstur kayunya keras tapi mudah sekali hidup sahabat. Bila ditanam dia cepat sekali hidup. Seperti ini karakternya. Dan atau tangkai yang masih muda berwarna hitam. Hitam seperti ini sahabat, hitam mengkilat. Dan kalau sudah tua menjadi putih. Mirip sekali dengan pohon wahong gunung ya sahabat. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat bonsai semua. Dan sekian dulu video dari saya sahabat. Terima kasih.